Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Okey, tahniah diucapkan kepada semua barisan pentadbir, guru-guru dan rakan AKP kerana dapat hadir pada kursus ladap bowling kita pada pagi ini. Diharapkan pada pagi hari ini sedikit sebanyak perkongsian itu dapat memberikan ilmu yang bermanfaat kepada semua hadirin tentang permainan bowling yang sudah tentunya dapat dipraktikan dengan sebaiknya tak kala menjalankan permainan bowling secara santai maupun dalam apa jua pertandingan. Namun, tanpa membuang masa, sebelum kita memulakan arena perkongsian ilmu pada pagi hari ini, marilah kita memohon berkat pada Yang Maha Esa bagi melancarkan lagi program yang akan bermula nanti. Dengan itu, saya menjemput Ustaz Rifqi bin Maidin untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan Cikgu Rifqi. Bin Nabiyil Karim wa alihi wa ashabihil kiram al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله يا Tuhan kami kami mohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amalan yang diterima اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, Ya Tuhan kami, bukakan untuk kami, Ya Allah, akan ilmu dan kebijaksanaan dan lebarkan untuk kami semua, Ya Allah, akan rahmat kasih sayangmu, Ya Allah, birahmatika, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma afta' alayna futuhal arifin, warzuqna fahman nabiyyin, wa hifzal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, birahmatika, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Tuhan kami, bukakan kepada kami bukaan-bukaan ilmu sebagaimana telah engkau kurniakan kepada orang-orang yang berilmu. Kurniakan kepada kami kefahaman sebagaimana mudah fahamnya para nabi, dan kurniakan kepada kami hafalan yang kuat sebagaimana kuatnya hafalan para rasul, dan kurniakan kepada kami ilham sebagaimana ilham yang engkau kurniakan kepada para malaikat. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami mohon apa yang kami pelajari pada hari ini, Ya Allah, kurniakan keberkatan dan kebaikan untuk jasmani kami, menjadikan kami guru yang mempunyai ilmu pengetahuan dan mempunyai tubuh badan yang baik dan sehat dengan rahmat kasih sayangmu juga, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Rifqi atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Emas tempawan buatmu puteri, busana indah buat rupawan. Sudilah tuan tampilkan diri bersama madah kata aluan. Dengan itu tanpa membuang masa, sukacitanya saya menjemput pengetua cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Tamat University Tuan Haji Madani bin Tasrif untuk menyampaikan sedikit ucapan ringkas sebelum kita memulakan pagi-pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih saudari pengacara majlis Ustaz Fatika. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syurali sadri wa yasri li amri wa hamdat dan milisan ya Saudi. Terima kasih juga diucapkan kepada Tuan Riki telah pun dapat membacakan doa dengan baik. Okay. Dengan penuh cadu, mudah-mudahan program kita berjalan lancar dan selamatlah. Terima kasih juga kepada moderator ataupun usaha LDP, Cikgu Seli, Barisan Pentadbir, Puan Sidah selaku pengurusi Kelab Bidik Guru, rakan-rakan guru dan anggota kumpulan pelaksana UKP. Terima kasih tahniah kerana pagi ini dapat sama-sama kita hadir dalam program LDP melalui Google Meet, dan kemudian kita akan adakan pertandingan
bowling sempena sambutan Hari Guru tahun 2023 insyaAllah. Jadi yang saya kasihi juga tuan penceramah kita Encik Mazni bin Osman, guru besar Sekolah Kebangsaan Kampung Datuk Kamarudin, Seri Manjung Perak, jauh. Terima kasih Encik Mazni kerana sudi untuk berkongsi ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan ilmu yang tuan berikan dapat dijadikan sebagai panduanlah untuk program pada hari ini dan mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara kita. Sekolah Kebangsaan Kampung Datuk Kamarudin, kita daripada Sekolah Menengah Taman Negeri. Harap-harap suatu hari ini kita bertemulah, walaupun kita berjauhan. Hari ini insyaAllah hati kita akan bersentuhan, kita akan dapat ilmu dan juga panduan daripada Tuan Guru Besar. Jadi besar harapan saya, rakan-rakan guru, kita dapat mengambil bahagian pada hari ini, jaga keselamatan dan juga kita cubalah. Sebenarnya program ini adalah program lain daripada peningkatan profesional guru. Kita juga adalah program untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara guru dan juga kaki tangan. Mudah-mudahan program ini juga sempena hari raya ataupun di bulan Syawal ini, kita dapat juga lah sama-sama untuk berada dalam satu program yang mana kita kadang-kadang di sekolah kita sibuk dengan tugasan, dan hari ini mungkin kita dapat berbual-bual, mungkin berbincang sampai kita bermain bowling. Walaupun mungkin ramai rakan-rakan kita juga tak dapat hadir sebab ada kekangan masa lah. Mungkin ada program lain yang telah pun dirancang lebih awal, sebenarnya pada hari Sabtu ni kan ada banyak orang berkahwin dan juga rumah terbuka. Jadi saya untuk tidak melengahkan masa, saya ucapkan terima kasih kepada Encik Mazni, Encik Osman, pelaku utama, dan juga tahniah kepada ahli jatuhan kuasa LGP dan ahli jatuhan kuasa Kelab Berguru yang telah pun dapat merangka dan melaksanakan progres kita pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengetua Tuan Haji Mat Jelani bin Tasrif atas ucapan ringkas sebentar tadi. Baiklah, tanpa membuang masa, sebelum kita menjemput penceramah undangan kita pada Majlis Ilmu hari ini, suka untuk saya bacakan sedikit biografi beliau secara ringkas. Penceramah undangan kita pada hari ini iaitu Encik Mazni bin Osman yang kita terbangkan khusus dari negeri Darul Rizwan. Beliau merupakan guru penolong kanan core curriculum Sekolah Kebangsaan Kampung Datuk Seri Kamarudin, Seri Manjung Perak. Beliau telah memulakan perkhidmatannya sebagai seorang pendidik pada tahun 1995 dan telah menyandang jawatan guru media bermula pada tahun 1995 hingga tahun 2002. Tidak cukup dengan itu, beliau juga mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam menjadi guru ICT iaitu Teknologi Maklumat bermula pada tahun 2003 hingga 2020. Selain itu, Cikgu Mazni turut berpengalaman menjadi pengerusi teknik dan pembangunan sukan PTPS Perak bermula tahun 2015 hingga kini. Akhir sekali, beliau turut dilantik untuk menjadi jurulatih pasukan bowling Perak bermula tahun 2010 hingga kini juga. Besar langit di tepi busut, besar tak muat di tepi hati. Bacaan hajat kami menjemput, besar niat di dalam hati dan tanpa membuang masa saya menjemput penceramah kita pada hari ini, Encik Mazni bin Osman, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara saya? Okey, terima kasih pada pertama kali moderator kita, Cikgu Nur Syafiqah, yang bursa yang saya hormati, yang saya sayungi, Tuan Haji Mat Jelani bin Tasrif, Ketua Cemerlang Sekolah SMK Taman Universiti Sekudai Johor, guru penolong kanan, semua guru-guru kaki tangan ada staff, serta rakan saya di Akademi YouTuber Cikgu Shirley Ling yang sudi menjemput saya untuk memberi sedikit perkongsian berkaitan dengan sukan bowling tempin ini. Okey, jadi saya tak puas Shirley, nanti kalau suara saya terputih-putih bagi tahu saya seolah faham-fahamlah kan, kita dulu lalu Google Meet kalau tak ada respon macam kita so, bercakap okay. Seorang-seorang. Ada. Suara tuan okay, merindu. Ya, baik. Pertama sekali
Terima kasih Tuan Pengetua kita awal lantik saya jadi bursor. Saya menolong kanan Cikgu Tuan Pengetua Tuan Haji. Guru kanan co-curriculum di SK Kampung Datuk Seri Kamudi. Kalau tengok suasana kat belakang saya berada di ofis sekarang, di pejabat di bilik saya, sebab kami hari ini sekolah keseluruhan ganti kerana kami hari itu cuti bencana Tuan Haji, cuti bencana kerana masalah gangguan bekalan air, mana paip air pecah tu di kawasan kami, kawasan Manjung. So jadi kami bersekolah hari ni, tapi hari ni sekolah hari Sabtu, biasanya pelajar pulang awal sikit lah. Dan kebetulan suasana raya ada lagi, jadi mereka mengambil kesempatan untuk buat sedikit lah jamuan raya cara ikut kelas masing-masing lah. Okay, sekolah Datuk Seri ni, sikit sebelum tu saya share slide. Sekolah Datuk Seri ni di Seri Manjung ni, dia asalnya kampung, sebab tu ada kampung tu Tuan Haji. Kampung Datuk Seri, dia kampung. Tapi oleh kerana bandar Seri Manjung ni berkembang pesat, jadi sekolah ni dah tak macam ada kat kampung, macam ada dekat pekan, pinggir pekan lah. Pinggir bandar Seri Manjung. So sekolahnya agak besar, pelajarnya 1,000 lebih. Kami pun ada 2 sesi, pagi dan petang. Dan staf kami termasuk AKP semua sekali ada hampir 90-88 orang. Ramai jugalah, cikgu ada 78. Jadi cikgu pagi dan petang, saya pun sampai sekarang masih ada yang tak kenal cikgu petang. Kenal lah, tapi tak berapa nak apa orang kata bersera sangat-sangat tu nak cakap-cakap kan. Sebab kami daripada 78 tu, kami ada 10 orang je guru lelaki, yang lain perempuan kan. So bila petang, sesi petang semua cikgu perempuan, jadi susah sikit lah, faham-faham hubungan tu lain sikit. Okay, so itu saja. Kemudian saya cikgu Shirley, boleh saya share slide kan? Share screen kejap. Boleh. Dah lama tak share screen ni kat Google Meet, Shirley. Rasanya pun nak YouTube. Ada. Biasanya kita guna YouTube lah. Okay. Nampak slide saya? Boleh nampak? Boleh nampak. Alright, okay. Slide tak banyak Tuan Haji, ada 42 je, tapi saya cuba pendekkan. Okay, ini apa slide perkenalan. Baik, alhamdulillah saya dengar tadi Tuan Haji sebut apa Cikgu Shirley kata, ada sebenarnya lepas ni ada pertandingan ya? Lepas ni nak pergi ke polling alley ya? Nak main ya? Betul. Okey, alhamdulillah. Ya, pertandingan okay, boleh. Jadi dalam masa 1 jam tu 45 minit ni, kalau nak ajar bagi pandai main kejap lagi tu memang susah. Saya bagi petua lah. Dia macam ni tu Haji. Kita dah lama bawa kereta manual, tiba-tiba kita nak beli kereta auto. Jadi kita minta lah salesman tu, okey bagi saya 5 minit penerangan macam mana saya nak buat kereta auto kan. Okey, 5 minit tu kita boleh bawa dah. Tapi yang ni bowling, sebelum ni cikgu tak pernah main bowling kan, macam mana saya nak bagi penerangan dalam masa 5 minit supaya cikgu boleh improve dalam game bowling tu. Jadi susah, tapi kita bagi knowledge kan. Sebab saya di Perak ni ramai PTPS, tahu tadi PTPS ni, PTPS kami Perak 12 daerah ada, jadi ada 12 PTPS daerah, saya PTPS negeri. Okey, bukan semuanya main bowling, tapi mereka suka management, suka dan minat dengan sukan bowling tu. Bola bowling pun tak pernah pegang, ada yang PTPS tu bola bowling pun tak pernah pegang. Tapi dia suka game bowling, dia minat, dia suka pergi tengok, dia suka budak-budak main, dia latih pun tak. Sebab dia tak main, jadi dia tak boleh nak latih. Dia bukan jurulatih. Jurulatih dia cari lah cikgu lain, tapi dia suka menguruskan. Dia minat dengan game tersebut kan. Jadi cerita memang benar, fakta. Memang nampak macam PTPS bowling yang menguruskan kejohanan bowling, game bowling, tapi dia bola bowling pun dia tak nak pegang. Itu faktanya. Okey, sikit penalan tentang saya tadi, nama penuh. Penolong kanan kurikulum SK Kampung Datuk Seri Kamarudin. Okey, PTPS bowling ni 2015 lah sampai sekarang lah. Untuk negeri Perak lah dan negeri Johor tu sekarang ni dah tukar orang baru. Fahmi, sebelum ni Nukman tu sekarang dah jadi KPP, Ketua Penolong Pengarah di Unit Pembangunan Bakat Murid. Betul tu Haji? UPBM di Kudai sana. Cik Nukman. Okey, kalau di Johor nak cari coach yang boleh betul-betul aja, yang Cikgu Lamjah lah dekat ni SSTMI. Cikgu Lamjah. Dia memang jurulatih yang betul-betul jurulatih, dia boleh latih sampai level tinggi lah. Okey, saya di Manjung juga, di MSD tu, Majlis Sukan Daerah. Majlis Sukan Daerah ni di bawah DO lah, pejabat daerah kan. Saya juga penyalah bowling kat situ. Sebelum ni saya
PTPS bowling daerah lah sebelum jadi PTPS negeri tu, bawah pada 2015 tu saya memang PTPS bowling untuk daerah Manjung. Kan? Untuk negeri 2015 baru saya lantik. Tapi sebelum tu saya dah pernah jadi jurulatih bowling untuk tim Perak lah. Kan? Dan juga merupakan ahli akademi itu Malaysia lah bersama Cikgu Shelly. So Cikgu Shelly base berapa kan? Saya lupa lah. Dah graduate dah? Oh, bukan best sama saya lah, best yang apa? Saya best kedua tapi dah graduate. Best kedua, okey okey, tahniah. Lepas ni Akademi YouTuber akan melancarkan Fakulti Maya. Jadi Fakulti Maya ni mudah sikit kalau siapa-siapa nak belajar. Dia ada modul dalam tu, masuk belajar je ikut modul tu. Dan macam dulu kita kena buat kelas malam-malam juga Shelly lah. Kesian lah, malam-malam buat kelas kan. Okey, dan saya tiga orang anak, masih lagi seorang isteri. Punya tiga orang anak, yang dua tu dah besar dah, yang sulung umur 25 tahun ni, 24 sorry, 24. Berada kat UIA, yang nombor dua umur beza 3 tahun lah, umur 21. Berada kat UUM, Sintok. Yang kecil tu, sekolah, masih belajar 4 tahun ni. Jadi saya ada teman lah dekat rumah, tak ada dah sunyi. Sebab dua orang lah tak ada dekat universiti. Okay. Okay, ni di FIU, kalau cikgu-cikgu SMK Taman Universiti ni tahu kan, IU kami ada app, tapi app ni hanya untuk Android saja lah, untuk iOS, iPhone, sebab pakai iPhone maksudnya tak boleh install lagi. Pergi saja kat Google Play tu, cari Akademi YouTuber dan install. Lepas tu, situ banyak-banyak video, dan dalam banyak-banyak video tu terselit lah juga video saya yang berkaitan dengan bowling. Pergi bahagian co-curriculum. Co-curriculum sukan sekolah rendah ada saya ajar. Dan tu banyak bila saya percaya ada cikgu daripada Taman Universiti ni dah pernah tengok kot. Tapi benda tu ada dekat app Akademi YouTuber. Percuma saja. Okey, dan juga boleh layari laman blog saya www.cikgupakmalau.com. Okey, nama Pak Malau ni memang saya pakai sebab nama itu daripada zaman maktab dulu. Dulu maktab kan, bukan IPG. Tapi lepas tu dia orang saya mengajar di Kuala Lumpur 8 tahun dan ramai rakan-rakan saya dekat Kuala Lumpur tu yang daripada maktab yang sama, dia gunakan panggil nama saya Pak Malau. Jadi orang lebih kenal nama ni. Bila orang lebih kenal nama ni, saya terpaksa pakai nama ni dekat Facebook. Mula-mula Facebook buka tahun 2009. Bila mula-mula saya ada akaun Facebook tahun 2009 tu, saya pakai nama tu. Kalau pakai nama sendiri, orang cari saya tak jumpa. Okay, so boleh pergi kepada tengok apa yang ada kat blog saya. Alright, okay. Tukang bowling ni, law ni buat masa sekarang tu aja untuk cikgu-cikgu semua, dah menjadi macam satu sukan yang fun lah, untuk seronok, untuk mengeratkan silaturahim, untuk berhubung, untuk suka-suka dan untuk menghilangkan tekanan, stres, tension ke pergi main bowling, dia suka-suka-suka, the best. Dan boleh buat family, itu yang best je tu. Kan? Kita ada family, kita boleh buat anak-anak kita main sekali. Cuma bayar duit sajalah, tambah duit tu lah. Kadang-kadang yang orang tak apa nak mampu tu kan, dia takut nak masuk mahal apa semua. Tapi sekarang ni dia tak kira dah mahal kamu, saya tengok ramai jadi macam tu trend. Dan ahli-ahli korporat, NGO, orang kampung, persatuan KK, RT, kampung apa semua, dia pun suka gunakan game bowling. Termasuklah SK Taman Universiti ni akan buat bowling sepenuh hari guru. Jadi jangan risau orang tu badan kecil ke, badan besar ke, tinggi ke, rendah ke, dia kalau takat dia apa orang kata sikit-sikit jadi berjalan, yang penting dia boleh angkat bola dan dia boleh go apa roll, baling bola tu. Kan kalau dia kaki dia cedera sikit jalan orang kata apa tergeliat ke apa ke, yang penting dia boleh juga melangkah, angkat bola pergi ke garisan depan tu, dia boleh golek, dia boleh main. Sebab tu bowling ni ada untuk orang kurang upaya. OKU ni kan dia ada kategori lah. Kategori cacat kaki, cacat tangan, cacat mata lah. Sampai macam tu kan. So bowling ni sekarang dah jadi macam satu, bukannya satu sukan yang ni lah. Dulu kita tengok pusat bowling kita takut nak masuk. Kita anggap bowling ni untuk sukan orang-orang elit je kan. Macam main golf kan. So sekarang ni tak ada. Budak-budak kecil pun suka main. Dan bila masuk longkang, yang tu yang apa momen yang dia paling suka, dia gelak, dia happy kan. Jadi masa tu kita lupa segala-galanya, kita lupa tentang kerja kita, kita enjoy dengan kawan-kawan dan boleh lagi
boleh mengenali karakter kawan-kawan kita lah. Kalau di sekolah rupa macam ni, sekali kita kat tempat bowling, oh baru kita kenal, oh Tuan Haji macam ni rupanya kan. Dekat sekolah kita nampak Tuan Haji, oh tegas kan. Bila main bowling kita nampak karakter dia. Dan sebab reaction tu kadang-kadang berlaku tanpa kita sedari. Bila kita baling bola tu strike, reaction kita tu menunjukkan seronoknya strike tu. Masa tu kita boleh nampak, oh cikgu ni macam ni rupanya. Karakter dia kita nampak. Ada yang, tahulah nanti bila main ramai-ramai, kalau, mungkin kalau sebelum ni pernah main kot kan. Kalau tak pernah main lagi boleh tengok nanti masing-masing punya karakter. Okey, sukan bowling ni kita tengok sikit. Apa yang berlaku tu? Ha. Dah kena sampai kena siling. Dia punya excited nak baling. Sampai bola tu melambung, kena ke siling. Kena apa? Monitor yang kat atas tu. Ha, ni untuk budak-budak, saya lanjutkan video lah. Okey, ini dia punya excited main bowling dekat game kat TV je, tapi dia punya suka kan. Walaupun main game dekat dalam TV je, dia ingatkan dia berada di gelanggang bowling yang sebenar. Ha, nah. Kan pecah TV dia. Dia baling betul-betul je. Dia lupa yang dia berada di rumah. Okey, cuba tengok eh. Tak. Okey, tengok fokus yang mana Azad. Ni ambil. Nampak? Apa dia buat? Boleh nampak actually TV ni. Azad. Dia berada di lorong sini. Nampak mouse saya kan? Tapi bola dia pergi ke mana? Okey, tengok yang ni. Bukan tengok yang ni, tengok fokus yang ni. Fokus yang baju putih ni. Oh, ke mana dia baling ni? Sampai ke atas. Alright, okey. Oh, tengok. Alright. Ini mungkin gaya-gaya first time dia nak cuba main bowling. Ini professional. Tapi jangan malu. Professional pun error, silap. Dia melakukan kesilapan. Ini professional pun melakukan kesilapan. Okay, so daripada tadi video, oleh kerana jika cikgu yang first time nak pergi main, first time lah, ini dah sekali pertama dalam hidup dia nak pegang bola bowling, dia nak baling bola bowling. So jangan terlampau, memang betul semua orang kita tak boleh kawal, semua orang excited, semangat ni kan, tak pernah main bowling, aku nak pergi main ni, nak pergi main seorang malu, jadi pergi main ramai-ramai macam ni, dia kurang malu sikit. Jangan terlalu memaksa. Jangan terlalu memaksa, maksudnya main bowling ni dia kena slow and steady. Bola tu bukan dilontar, bukan dibaling macam baling lontar peluru tu, macam baling lepak cakera tu, bukan dibaling, tapi bola tu digolek, dipegang, digolek dan tanpa paksaan. Maksudnya dengan force. So kita pegang bola tu, kita hayun swingkan tangan ke belakang. Bila tangan tu pergi ke depan macam kita hayun buai anak kita tu kan. Macam tu je. Kemudian kita lepaskan bola. Kalau cikgu baling nice, macam nak main tujuh kasut tu, itu jadinya. Itu jadinya. Mungkin jatuh tergolek ke, bola tak pergi ke mana. So relax dulu. Tenang-tenang, main tenang. Walaupun kita excited tapi kita kawal sikit sebab kita nak game kita tu nampak cantik lah kan. Kalau kita nak paksa bola tu nak dibalis kuat-kuat. Kenapa? Bila cikgu cari bola nanti, tiba-tiba bola tu, yang bola yang berat tu semua lubang besar. Cikgu tak boleh nak masuk jari, lubang dia besar. Jadi cikgu akan dapat bola yang ringan. Bola yang ringan lubangnya kecil sikit. Jadi kita kuat ni, dapat bola ringan. Kan Tuan Haji kan? Bola ni ringannya. Sekali bila ringan kita nak baling kuat lah kan. Bila nak baling kuat tu yang melambung bola tu. Walaupun dia ringan ke dia berat ke, kita kena golek bola tu. Kita jangan lontar. Okey, kita tengok apa. Okey, ini bowling dia kena ada bola, ada pin dan ada lane bowling. Dah boleh main. Okey, sebab tu dekat saya buat latihan murid dekat sekolah. Bola saya ada, saya beli pin. Yang lorong ni saya tak pakai macam ni. Saya lapik lah kapet ke tika ke apa ke, supaya bola tu tak rosak. Apa tu? Apa? Supaya bola tu tak rosak, kita boleh main. Nanti saya tengok, kalau ada masa saya tunjuk macam mana saya train budak daripada tahun 2014 dulu, buat dekat sekolah je sampai sekarang. Bila dia pandai sikit baru saya bawa pergi ke tempat bowling. Itu kalau nak buat Tuan Haji nak buat game bowling ni dekat sekolah lah. Macam tu cara je kan. Okay. Kita uji sikit. Ini sebenarnya tak ada. Ini slide lama. Yang ni tau. Okay. Yang ni tau kan pin bowling, bola bowling. Kenapa bola ni ada nombor 10 ni? Lorong, kan? Bola,
pin. Kenapa? Ah, ni bola houseball. Sebab tu dia ada nombor. Nombor 10 ni bukan je 10 kilogram juga. Nombor 10 ni 10 pound. Ah, dia kiraan dia dalam pound berat dia. So carilah kalkulator, cari situ, convert pound to kilogram. Carilah. Tengoklah berapa 10 kilo, 10 pound tu berapa kilo. Senang sekarang, kemudahan ada. Kita boleh buat convert pakai telefon je. Okey, ni lane bowling. Bowling lane. Kita panggil bowling lane. Okey, nak tanya ni. Kiri dan kanan bowling lane tu biasanya kita panggil apa? Cuba komen sikit. Kiri dan kanan ni. Ini, okey. Longkang. Longkang kan. Bahasa kita longkang lah. Longkang bagus. Jadi nanti ingat nak pergi main bowling lepas ni, janganlah bawa berus cuci-cuci longkang tu. Pergi nak cuci longkang. Kalau longkang tak payah cuci tu. Okey. Baik, bahasa standardnya kalau cikgu tak sebut longkang, cikgu sebut gutter ataupun channel, biasanya gutter lah. Gutter. Oh, orang kata, "Wih, cikgu ni tahu tu." Kalau gutter aja panggil gutter. Sebab tu dalam game bowling kita cari, kita akan jumpa gutter bowling. Maksudnya itu bowling longkang. Gutter bowling. Tu dah keluar sebab dia. Okey, gutter ataupun channel. Okey, longkang tu bahasa kita lah, nak bagi orang faham. Alright, okut ini kita ambil sikit bola kan. Ini tambah knowledge lah, pengetahuan. Kat ukur lilit dia berapa, diameter dia berapa. Okay. Ini nanti kalau untuk you latih, kena ambil tahu jugalah. Tapi kita tak apa, kita go through cepat sikit. Kita ambil yang lebih penting. Okay, pin. Tinggi pin berapa. Diameter pin dekat sini 121 mm. Tinggi dia 38 cm ataupun 15 inci. Okay, berat pin pun dia ada. Maksimum berat dan minima berat. Minima dia 3.3 pound hingga paling berat 3.5 pound ataupun dalam kilogram 1.5 kilogram hingga 1. Itu je dalam lingkungan ni. Jadi tak ada istilah pin ringan. Dia kata kenapa pusat bowling tu pin ringan. Tak ada istilah ringan. Dia ada standard. Standard dia punya weight berat. Jadi tak mungkin pusat bowling tu nak letak pin ringan ke pin berat ke, tak ada. Itu cakap kita saja. Sebab kita tak tahu. Kita berdasarkan apa yang kita main. Ui, sini senang strike lah. Ui, sana susah strike lah. Oh, hak susah strike tu kita tak hukumnya pin berat. Hak senang strike kita tak hukumnya pin ringan. Tak betul. Pin sama je. Okay, pin sama je. Tu kat beli kat Iko je. Okay. Okay, bola dia. Okay, kita bagi paling ringan 6 pound. Tahu kan ni kan? Paling berat 16 pound. Itu adik punya. Ada yang belum tahu kan? Bola paling ringan 6 pound. Cahaya pergi pusat bowling tak ada pun bola 6 pound. Kenapa tak ada cikgu? Siapa boleh tahu jawapan? Ada. Yang berat ada 16 pound. Saya tak larat dah ni nak cari bola ringan 6 pound. Tak jumpa pun. Yang jumpa banyak 9, 8. Betul tak? Lama kerja lah. Kan? Kenapa tak ada? Semua bowling itu berat dia sama ke tuan? Sama. Semua standard. Pusat bowling mana pun cuma brand saja. Brand tu kadang-kadang ada yang sama juga. Apa brand yang bagus? Brand yang bagus mahal lah sekarang ni, apa DV8 lah, Storm lah kan, apa Evonite lah. Macam ni walaupun dia bola warna merah ni brown sweet, walaupun dia house ball. 6 Houseball ni maksudnya bola pusat bowling tu lah. Kita bayar duit, kita ambil bola tu, kita main. Tapi pemain bowling biasa dia buat bola sendiri. Okay. Kenapa 6 pound tak ada? Okay, saya terangkan sikit. Ini tu pengetahuan sebab tak termasuk dalam ni. Bola saiz yang sama. Okay, limited susah dapat. Bagus. Dia bola 6 pound ni kalau kita nak beli untuk anak kita pun harganya lebih mahal daripada bola yang biasa 10 pound ni. Okey, bola yang cikgu bayangkan saiz bola tu sama, tak boleh kurang 1 mm pun. Saiz bola sama, tapi dia nak ringankan. Bola tu sama besar, tapi dia nak buat bagi ringan. Bola 16 pound besar tu juga, tapi senanglah nak buat, dia berat. Kita masuklah isi dalam tu bagi penuh padat, dia beratlah. Bola hak ringan pula kita kena keluarkan isi perut dia supaya dia ringan. Kita nak saiz yang sama. Kan, jadi bahan di dalam bola tu, bahan yang digunakan untuk buat bola tu, dia terpaksa kurangkan, maka bola 6 pound ni dia mudah pecah. So sebab bola 6 pound ni kalau ada di pusat bowling pun,
dia tak simpan di tempat rock tak bola tu. Dia letak special di kuanta, kita request. Kita minta baru dia bagi. Tak apa. Dia bukan semain mana tak itu. Sebab bola tu mudah pecah sebab pemain yang datang dia main suka-suka ni, dia kan tahu apa. Dia main baling dia kan. Kan. Jadi takut pecah. Dia mudah pecah 6 pound ni. Sebab bola tu ringan tapi saiz yang sama. Jadi bola tu dia agak ni nak kata macam mana, dia nipis sikit kot. Tipis dan dia tak padat. Dia tak padat macam bola 16 pound yang paling berat. 9 lagi ke? Okay. Berat juga tu 2.7 kilogram walaupun 6 pound 2 kilogram lebih Yang 16 pound lebih berat daripada satu beg beras yang 5 kilo. Bayangkan. Satu game paling busuk pun cikgu akan balik 20 kali. 20 kali kalau 7.25 kilogram, bakar lemak habis Memang bakar lemak. Okey, standard yang saya gunakan untuk budak-budak sekolah rendah Kalau sekolah menengah ni bawah 15 dia boleh berat segi. Dia boleh guna 10 atau 9. Untuk sekolah rendah yang sesuai 8 pound. Sebab bola 8 pound senang kita nak dapat dan dia pun tak terlalu mudah pecah dan dia tak berat sangat. Bola 8 pound memang susah sikit nak pecah. Dan saya pun banyak buat biji bola kat sekolah yang 8 pound. Dia susah sikit nak pecah walaupun dihentak-hentak-hentak kan. Dia hentak banyak kali dekat simen ke dekat dinding ke. Dia tak pecah. Dan dia amat sesuai lah. Kita latih lah. Okay. Betul-betul untuk kanak-kanak yang kita bawa umur yang bawah pada 7 tahun. Yang kecil-kecil tu kan. Okay, balingan tepat. Okay. Betul-betul. Kejap. Okey, 8 pound tu 3.6 kilogram. Agak berat jugalah. Untuk first time. Kali pertama. Tapi bila kita bagi dia pegang hari-hari, dia akan rasa berat. Okey, hari ni kalau cikgu pergi main hari ni. Hari ni first time cikgu main. Cikgu rasa bola 8 pound tu berat lah. Tapi kalau cikgu selalu pergi main. Lama-lama cikgu rasa 8 pound tu ringan. Lepas tu cikgu akan rasa keinginan. Aku nak cari bola 9 lah pula. Aku tak nak bola 9. Aku nak bola 10 lah pula. Sebab bola 8 tu dah rasa ringan. Sebab hari-hari kita pegang. Okey, cara pegang bola standard lah. Saya tak nak ajar yang main dua tangan ke, yang main satu. Kita ambil yang asas iaitu main menggunakan satu tangan. Right. Yang main dua tangan tu dah kira dia advance sikit lah sebab dia tadi tu saya tak boleh latih budak-budak yang main two handed ni. Saya boleh latih yang biasa. Standard asal permainan ni dimainkan dengan menggunakan satu tangan, orang tangan kidal ke ataupun orang tangan kanan. Okey. Jari yang akan masuk ke dalam lubang bola tu tiga, iaitu jari thumb ni, kemudian jari manis dan jari yang tengah tu. Okay, jangan tersalah masuk jari. Okay, jadi dia rock lah, jari dua ni. Okay. Dan cara pegang pun ada dua jenis. Kalau yang menggunakan lain pusat bowling, dia berbeza juga. Berbeza dia punya house ball yang saya tunjuk gambar ni. House ball, lain pusat bowling berbeza. Ada house ball yang lubangnya jauh. Macam ni. Macam nombor dua. Ada pusat bowling yang lubangnya macam nombor satu. Okay. Dia dekat. Dia dekat nombor satu ni. Lubangnya dekat. Kalau jari dia masuk dekat yang nombor tiga ni. Tengok gambar nombor ni. Saya besarkan. Okey. Ada pusat bowling, bola dia macam ni. Jari kita dah dekat. Ada pusat bowling, house ball dia macam ini. Tapi kebanyakan yang nombor satu. Payah nak jumpa yang nombor dua. Okey. Yang nombor satu ni biasanya untuk beginner, permulaan. Mula-mula nak main bowling, kita ajar dia. Nak bagi biasakan dia pegang bola, nak swing, nak release bola tu. Macam ni dulu. Dan main bola lurus. Untuk nombor satu ni untuk kita main bola lurus, straight ball. Kan? Jangan risau straight ball ni. Professional pun level kayangan professional, maha professional pun dia akan gunakan permainan straight ball. Straight ball ni digunakan untuk mengambil spare, untuk nak convert spare. Jadi jangan malu main straight ball sebab profesional pun main straight ball. Tapi dia guna untuk ambil spare. Okay, nombor dua ni biasanya untuk orang main hook
Okay, jadi permainan yang paling popular main hook lah. Ada juga main UFO spinner dan juga main backup kan. Tapi yang kita pernah dengar satu hook, yang kedua spinner lah. Bola yang pusing macam helikopter tu kan. Tapi di Malaysia tak ada pemain Malaysia yang main itu. Pemain Malaysia yang main tim Malaysia lah, semua main hook. Nombor dua ni, jari dia depan ni masuk sikit je. Dia jangkauan dia agak panjang. Dia agak jangkauan dia agak panjang. Itu beza dua jenis bola. Okey, cara pegang, beza cara pegang bola. Kemudian, okey ni. Okey, cara berdiri pegang bola, stand. Apa? Sepatutnya lutut dibengkokkan. Ni gambar ni. Lutut dibengkokkan. Ini cara konvensional lah. Cara konvensional. Okey, nak ajak dalam Google Meet tak nampak. Saya nak tunjuk tangan. Tak boleh. Okey, dia nak kena bersemuka baru nampak. Lain kali kita jemput tuan ke sini. Dia kena bersemuka baru nampak. Okey, sepatutnya pegang berdiri tegak lurus macam ni. Okey, bola bukannya pegang dekat hidung. Kalau kita tengok orang main kan, kadang bola dia angkat tinggi sampai ke muka dia. Kan, sampai tutup muka. Kadang dekat hidung, tak, dia bawah je. Siku di huruf L. Standard lah. Kalau dah apa, lama-lama dia main, dia jadi kebiasaan. Standardnya, asalnya kalau murid tu kosong, kita daripada kosong nak belajar, kita kena ajar dia pegang huruf L macam ni. Huruf L macam ni. Lepas tu bila dia dah pandai main, ikut suka lah. Macam ajak main bola lah. Mula-mula kita ajar sepak biasa je. Bila dia dah pandai, ikut suka dia. Ajak sepak macam mana pun, jadi dia boleh jaringan gol. Okay. Diri tegak supaya lutut dibengkokkan sikit. Okay, ini cara tadi lah. Konvensional, ini fingertip. Fingertip. Okay, wrist kena jaga. Dalam main bowling ni kena jaga wrist lah. Wrist ni pergelangan tangan kita, tak boleh patah. Tak patah. Okay, itu bola. Bila kita pergi ke lane sikit. Okey, di bahagian depan ni, tempat kita berlari nak lontak bola ni. Tahu saya orang Kedah sebenarnya, bukan orang Perak. Tapi lama duduk Kuala Lumpur, lama duduk Perak. Cakap Kedah pun, tak apa nak bunyi Kedah. Ini dia panggil approach. Nanti saya tengok jarak dia berapa. Yang line hitam ni, four line. Okey, four line ni, tak semua pusat bowling four line ni berfungsi. Kan? Ada kebanyakan pusat bowling, four line tu tak berfungsi. Jika kami nak mengadakan pertandingan, kami akan check four line tu. Kalau four line tu ada yang berfungsi, ada yang tak berfungsi, ada berfungsi, ada tak berfungsi. Kami declare, isiakan dia tak berfungsi dan tutup semua. Supaya fair untuk semua orang. Tapi kalau pusat bowling tu yang four line dia cantik daripada lane 1 sampai 50, lane 1 sampai lane 30, semua cantik, elok je berfungsi dengan elok. Kita akan on four line. Jadi jika kaki melebihi sedikit, walaupun satu inci, walaupun setengah inci, dia ada lampu dekat sini, ada sensor lampu dekat sini. Ni ada lubang kan. Okay. Dia akan detect ada benda melepasi garisan ni. Four line akan berbunyi, lontaran itu tidak dikira. Itu saja. Ini four line. Okay. Line ada dia tanya pasal four ni. Okey, ini gutter channel longkang. Okey, jarak daripada pin pertama. Pin yang depan kali hit pin. Okey, ada nak tanya pasal four line. Okey. Pin yang pertama tu sampai ke four line jarak dia 60 kaki. Jadi kalau nak buat kat sekolah, cikgu kira lah mana ada bilik yang lebih macam tu. Terpaksa pecah kat dini pula, tak payah buat. Kalau nak buat kat sekolah, saya buat pendek je. Saya buat dalam 20 kaki je, 30 kaki. Sebab kita nak ajar basic cara dia pegang bola dan cara dia release bola. Nak main betul-betul, pergi ke bowling alley. 60 kaki dan kelebaran dia 41 atau 42 inci. Sebenarnya kelebaran dia, dia ada 39 bot. Mana share dengan dia? 42 inci, 39 bot. Okay, apa pula lah bot yang kita cakap bot. Hari tu lane 60 kaki ya, cikgu jangan kata. Jangan kata, kenapa lane ni pendek kan? Lepas pergi kat main kat tempat lane pula, lane ni nampak panjang tak? Dia tak ada pendek, dia tak ada panjang. Dia standard, 60 kaki semua. Itu hanya apa orang panggil pandangan mata kita saja. Mungkin pusat bowling tu luas, kita nampak dia lane tu panjang.
Tapi pusat bowling yang kecil sikit, yang nampak crowded sikit, kita nampak dia pendek. Sebenarnya sama. Ada tanya di pasal four line. Sebab four line ni kalau main di tempat yang berfungsi susah hati juga. Kalau main di tempat yang tak berfungsi tak apa lah. Okay, ini dia atas line tu, atas line pula lah. Atas lane, lorong tu dia ada berbagai-bagai tanda untuk guide pemain. Eh? Antaranya indicator dot ni ada arrow. Ada arrow kan. Ha, ni arrow. Arrow satu. Dia bermula, dia andaikan kita main tangan kanan. Jadi bila main tangan kanan, bermula pada kanan tu arrow satu. Satu, dua, tiga, empat. Yang tengah-tengah sekali tu arrow empat. Buat 20. Dan 5, 6, 8. Ha. 5, 6, 7. Sampai 7. Ada 7 arrow. Ha, ada ni, tanda-tanda ni. Semua penting tanda-tanda ni. Bukannya saya saja dia buat. Ha, inilah pin yang pertama. Pin nombor satu. Jadi jarak dia 60 kaki. Kemudian daripada pin nombor satu sampai ke belakang ni, dia panggil pin deck. Pin deck. Pin deck ni 4 kaki ya. Dia 2 kaki. Ha, 2 kaki. 2 kaki. 2 ke 4 ni silap ke kemarajah ni. Lepas 4 kaki ni. Ha, ni daripada satu sampai ke belakang. Kemudian di sini 15 kaki. Daripada four line warna merah ni sampai hujung ni sekurang-kurangnya. Pusat bowling tu kena ada 15 kaki sekurang-kurangnya. Kalau lebih tak apa. Jangan kurang daripada 15 kaki. Tempat kita melangkah untuk melontar ni. Tempat kita melangkah ni. Ni dia panggil approach. Tempat saya, mouse saya bergerak ni. Ha, kawasan ni. Okay, tu lane. Ada soalan ke? Saya tak boleh baca soalan. Setakat ni tak ada soalan lagi. Ah, cuba tanya-tanya kan. Jangan segan. Terus-terus ya. Tanya je. Ah, ini dia. Kawasan approach area. Ada four line, ada dot, ada arrow. Ah, ni dot-dot tanda-tanda ni. Ini guideline untuk pemain ah. Sebab okey, saya bercakap ni ya. Sebab orang main bowling ni, cikgu, sebenarnya dia teknik. Okey. Saya budak-budak saya memanah. Kami ada memanah. Kami ada tim memanah dan kami memang sekolah di Tara memanah. Bila saya tengok bow tu, baru saya faham. Di bow tu dia boleh adjust. Jadi sekarang ni pemanah tu, kalau kita panah, kita tengok target tu, confirm tak kena. Dekat bow tu dia adjust tu, dia masa nak panah dia tengok bow tu, katalah dia panah tak kena tengah. Lari sikit berapa inci cari. Dia adjust bow dia tu. Baru dia panah, dia tengok bow tu apa, arrow tu akan pergi ke sasaran yang tengah lah. Sama juga bowling. Masa dia nak balingan pertama tu, dia bukan tengok pin sangat. Kan, dia nak tahu selepas dia dah main, dia bagi apa, test percubaan. Masa percubaan dia tahu, oh aku nak main arrow mana. Nak berdiri dekat mana. Lepas tu dia baling ikut situ lah. Dan bola tu akan pergi ke poket yang dia nak. Kalau kita pandang pada pin, kita nak tuju pin tu, confirm. Susah nak kena lah. Kalau kena tu nasib lah. So jadi main bowling ni dia teknik lah. Dia baca board kan. Kan mana bola nak breaking point dia. Dia kena baca oiling tu panjang mana. Itu cara main dia. Bukan dia nak tuju pin sangat. Untuk balingan pertama, balingan kedua tu untuk spare tu, dia pakai bola plastik je. Baling bola lurus ya, straight ball. Saya pergi escape pula. Jalan kaduh. Okay. Okay, atas bowling tu dia letak minyak dan dia bagai-bagai pattern lah. Macam-macam pattern. Tapi kebanyakannya dia bentuk macam pokok Christmas tu. Tebal atau nipis. Kemudian tebal tepi ke, nipis tepi, tebal kat tengah, tebal tu tebal banyak mana. Kan, ketebalan minyak tu akan diberitahu. Berdasarkan kuantiti minyak yang dia letak, kita tahu dia tebal nipis panjang atau pendek. Kan? Dan macam-macam bentuk lah, bentuk isyak, bentuk apa. Okey, saya tengok kan bentuk yang okey, ni ada dua bentuk ni. Ini yang MSSM tahun lepas. Yang pertama, WB Tokyo ni nampak 42 kaki. 42 kaki. Maksudnya, lane tu ada 60 kaki tadi kan. Dia letak 42 kaki minyak.
Jadi yang tak ada minyaknya tinggal 18 kaki saja. 18 kaki je tak ada minyak. Yang lain semua berminyak. Yang 18 lagi tu dry, kering. Middle road ni 39. Tu distance 39 feet. Okay, so ada dua perbezaan. Tahun lepas punya MSM ada dua oiling pattern yang berbeza. 42 kaki dengan 39 kaki. Ini kalau cembang dekat cikgu mampu tak faham ni, tak remind. Ini untuk coach, untuk jelatih je nak baca. Dan untuk pemain itu sendiri, dia tahu bola mana dia nak guna. Sebab tu budak-budak main bowling, kalau cikgu pasan, pemain bowling profesional pun, dia bawa bola berbiji-biji. Dia bawa banyak biji bola. Bergantung kepada oiling pattern yang digunakan oleh penganjur ketika itu, dia terpaksa bawa bola. Dia akan beri masa untuk percubaan test lane. Masa dia test lane tu, dia tahu bola mana nak pakai. Lepas tu baru dia simpan. Dia simpan bola lain, dia pakai bola yang nak guna tu saja. Mula-mula dia kena bawa semua dulu. Dia test. Lepas tu bila dia dapat, oh bola ni tak boleh pakai. Simpan. Pakai bola tu. Okay, berdasarkan. Jadi atas minyak tu ada lane. Jangan sebab kalau cikgu pasal kadang-kadang budak-budak berlari atas lane tu, bahaya dia licin sebab dia ada minyak. Alamak. Okay, ini mula-mula saya latihan tu. Mula-mula kita kena buat ni. Nama je knee down drill. Knee down drill. Cara buat dia macam tu, saya tengok Kita hanya bagi dia pegang bola, dia free swing, maksudnya bebaskan tangan dia, hayunan tu, dan dia lepaskan bola, bukan membaling. Ini nak latih budak tu untuk release bola tu dengan betul, tanpa paksaan. Maksudnya dia tidak boleh memaksa bola tu. Maksudnya memaksa macam tadi, video yang mula-mula tadi, baling beria-ria, melambung bola kena shilling. Baling beria-ria, sepatutnya baling kat lorong kita, bola dah terpelanting masuk lorong orang lain. So kita latih dia supaya dia dapat release bola tu tanpa dia memaksa bola tadi. Hanya swing, free swing dan lepaskan bola pun dan follow through. Tangan naik ke atas. Okay. Lepas tu buat balance drill. Balance drill. Lepas balance drill. Alah, hilanglah video tadi. Okey, saya pergi tu ni tu. Lepas balance. Mana tadi? Lepas balance drill, buat one step drill. Baru buat one step. One step ni, dia tidak melangkah tapi dia slidekan kaki. Yang ni sesuai untuk cikgu-cikgu yang mula-mula nak main. Tak perlulah nak berlari macam kat orang sebelah ni. Okey, kita jangan tengok budak ni. Fokus kat lane sebelah. Tak perlu nak berlari-berlari, jalan macam tu, nak baling. Daripada tak betul, baik buat macam budak ni buat. Berdiri, kan? Berdiri satu langkah ke belakang, satu langkah setengah lah. Slide dan baling. Lagi elok daripada yang kita berlari-lari-lari-lari pegang bola baling, kan? One step. Buat satu step je. Itu lagi mudah lah kalau yang rasa risau kan. Risau, macam mana nak balik ni kan, tak pernah main. Pergi kat depan, berdiri agak satu langkah, hayun bola 1, 2, 3 lepas. Lagi cantik buat macam tu daripada kita nak berlari. Okey, dia ada 5 perkara asas. Knee down, ni saya buat macam ni. Knee down ni kena buat. Buat, dia memang basic asas. Tapi kita dah tua tak payah buat lah. Kita nak latih budak kena buat lah. Budak kena tahu buat knee down ni. Okay, lepas tu buat apa, balance drill. Bagi je berdiri, buat balance drill macam ni. Okay, balance drill. Tengok macam mana professional buat balance drill. Dia swing, free swing dan lepaskan bola. Lepas saja, dia akan baling pun. Dia tak baling bola tu pun. Dia hanya free swing, dia hayun 1, 2. Bila bola tu dah makin tinggi ke belakang, dia tolak ke depan dan dia lepaskan bola. Dia depa tangan macam tu, free, balance drill.
Okey. Kemudian lepas buat balance drill tu terus kepada yang apa, lepas pada one balance drill buat one step drill, tengok budak ni buat one step drill macam mana. Dia satu langkah setengah eh. Dia satu langkah, kemudian satu tapak lagi ataupun satu langkah setengah. Satu langkah setengah sebab kita nak slide. Dia langkah panjang sikit lah, kena slide. Ini buat dalam rumah, jadi benda-benda ni balance drill, balance one step drill ni tak buat kat tempat bowling pun tak apa, buat kat rumah je. Tak kapek, letaklah cushion ke apa ke, bantal cushion lah kat belakang tu, boleh buat kat rumah. Ah ha, macam tu je. Ah ha, buat gambar slow sikit. Ni budak ha, budak kecil kan, budak kecil. Tolak ke belakang, tolak ke depan, swing dan follow through. Tangan naik kan? Ah ha, itu saja. One step. Lepas tu kita kena ajar dia orang four step dan five step. Four step dan five step ni boleh boleh nilah. Okey. Ramai juga pemain profesional yang menggunakan 4 step. Tapi kebanyakannya menggunakan 5 step. Tapi untuk main dua tangan macam apa? Ball monte tu main dua tangan, kadang-kadang dia pakai 3 step je. Eh? Tapi untuk yang main satu tangan, dia boleh guna 4 step ataupun 5 step. Okey, untuk buat 5 step cikgu kena ambil macam ni eh. Kalau cikgu tak ambil step, cikgu pernah ajar kan? Budak-budak untuk buat lompat jauh. Bila dia lompat jauh, bila sampai dekat papan, dia pijak papan. Batal. Ataupun dia tak sampai dekat papan, dia dah lompat. Rugi, weh, rugilah kamu. Kamu tak pijak papan. Ha. So, jadi bowling pun sama. Sebab dia ada fall line kat situ. Kita kena ambil lah step kita. Barulah langkah kita betul. Supaya kaki kita tidak melepasi garisan fall line tu. Ataupun jauh sangat. Kan? Fall line dekat depan. Kita tak sampai lagi, kita dah baling bola tu, dah rugi lah. Jadi kena ambil step. Kena ambil step. Pemain mana pun saya pun kalau tapi harus diingat, semua petak bowling yang ada kat dunia ni, approach tu sama saja. 15 kaki lebih kurang, kemudian dia ada tanda dot-dot tu sama saja. Jadi kita dah tahu dah step kita dekat mana. Pergilah mana-mana pusat bowling kat, pusat bowling kat Malaysia ni, tentulah tempat berdiri kita. Tak payah lagi nak ambil sukatan ni. Tapi untuk permulaan beginner, kena buat. Ha, kena tahu di mana kita nak berdiri untuk nak buat lontaran tu. Cara dia, 5 langkah, setengah. Ha, 5 langkah setengah. 5 langkah setengah. Ataupun 5 langkah 1 tapak. Ini 5 step. 4 step bezanya. Okey. Ini 5 step. Dia melangkah kaki kiri dulu kalau dalam video ni. Sebab dia main tangan kanan. Orang main tangan kanan, untuk 5 step dia akan melangkah kaki kiri. 4 step. 4 step. Orang main tangan kanan, dia langkah kaki kanan. Dia mula dengan kanan. Kanan, kiri, kanan, kiri. Okey. Jadi besok kejap lagi nak main dah pukul 9 ni. Kejap lagi nak main, pastikan cikgu yang main tangan kanan masa nak lontar bola, kaki kiri di depan. Orang main tangan kiri, nak lontar bola kaki kanan depan. Okey, tengok aja dia ni, orang murid ni tangan kanan. Dia langkah kaki kiri dulu. Kanan, kiri, kanan. Nampak tak? Masa dia lontar, kaki kiri ni dekat depan. Tangan kanan pegang bola, kaki kiri di depan. Kaki kanan dilipatkan ke belakang. Sekejap lagi tengok kamu slow sikit. Ni kamu laju. Yang tu saja. Jangan pegang bola. Jangan pegang bola tangan kanan. Masa nak lontar pun kaki kanan kat depan tu salah. Macam bukan salah. Tak salah. Tak salah. Tapi nampak macam kekok. Macam pelik sikit lah. Orang, benda yang orang tak pernah buat kan kita buat. Nampak macam kekok. Ada. Ada orang. Saya pernah jumpa bukan seorang, ramai. Yang dia ada. Dia bermain tangan kanan. Tapi dia ada masalah dengan kaki kiri. Kaki kiri dia tak kuat. Ha, dia tak boleh stand dengan kaki kiri dia tak kuat. Jadi dia terpaksa lah masa nak lontar bola tu tangan kanan tapi kaki kanan juga ke depan. Umpama kita ajar budak kawat dari kiri cepat jalan, dia langkah kaki kiri, tangan kiri naik. Eh? Patutnya langkah kaki kiri, tangan kanan yang naik ke depan. Ha, macam tu lah. Tuan, ada 5 minit lagi eh. Okay, 5 minit lagi. Okay, so tengok eh. Lama slow motion sikit. 1, 2, 3, 4. Kaki, yang tu.
Tahun ni je nanti main aku supaya nampak kita ni ada knowledge . Nak lontar tu tangan kanan kaki kiri di depan. Kaki kiri kat depan. Kalau orang yang main tangan kiri, tangan kaki kanan kat depan. Okey, dan jangan baling bola macam dalam video pertama tadi. Golek bola tadi. Jangan tolak kuat sangat. Bertenang. Sebab pin tu akan jatuh, sebab kalau cikgu guna bola yang 10 pam pun, 8 pam pun, pin tu tetap akan tumbang. Pin ditumbang ni bukan disebabkan berat bola tapi sebenarnya teknik balingan. Okey, lepas tu kena teruskan latihan. Kan, teruskan latihan. Biasanya untuk budak yang baru, kita suruh dia berdiri dekat board 20. Target arrow 2. Siapa yang ada, siapa saja dalam 140 orang ni. Mesti ada yang tahu pasal benda-benda ni kan. Dah tahu kot, ada orang yang tahu kot. Board 20 di tengah-tengah sekali, arrow 4. Titik yang besar sikit, ada dot tu. Dot yang tengah-tengah tu selalunya dia buat besar sikit. Dan dot yang tengah-tengah. Tengah-tengah tu buat 20. Diri kat tengah-tengah tu. Cara permainan, okey, ada pemain hook, ada main spinner, ada main backup. Yang biasa kita main straight ball lah, beginner kan. Backup ni apa tu? Main hook ni biasa, orang main tangan kanan. Orang main tangan kanan, bola akan membelok ke sebelah kiri. Orang main tangan kiri, macam Rafiq tu, bola dia membelok ke sebelah kanan. Bola belok ke sebelah kanan. Tapi backup ni, dia main tangan kanan, tapi bola tu belok sebelah kanan. Dia main tangan kiri, bola belok ke kiri. Jadi dia terpaksa backup bola. Okay. Yang UFO ni tu apa? Bola spinner yang pusing macam tu kan. Okay, gunakan pin cikgu hafal lah. Macam ni, sekejap . Cikgu. Hafal ni. Yang ni kena tahu juga. Hafal, dia tak berubah. Kedudukan pin ni tak akan berubah sampai bila-bila, kecuali lah dia pun ubah peraturan kot. Dan macam ni lah. Pin 7 di sebelah longkang sebelah kiri. Pin kanan, gutter sebelah kanan. 7 sini, 10 sini. 1 sini, 5 tengah-tengah tu. Jadi kalau nak buat bowling suka-suka dekat sekolah, nak susun pakai botol air mineral, cikgu susun baris pertama 1 pin, baris kedua 2 pin, baris ketiga 3 pin, baris keempat 4 pin. Apa tak? Itu cara susun dia kan? Itu ceria. Baris pertama ni 1 pin, baris kedua 2 pin, baris ketiga 3 pin, baris keempat 4 pin. Kalau pusing kat sini pun, baris pertama 1 pin, baris kedua 2 pin, baris ketiga 3 pin, baris keempat 4 pin. Kedudukan dia macam tu. Sini pun sama, 1, 2, 3, 4. Jadi segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Kedudukan pin je. Kadang-kadang dia orang tak tahu, dia susun botol air mineral tu, main bowling buah kelapa ke, bowling kat apa? Pakai botol air, dia main susun ikut suka. Kita buatlah cara bowling yang betul kan. Susunan dia macam tu. Okey. Lagi. Ada lagi. Berapa minit dah habis dah? Habis kan? Ni pun 5. Dah ini boleh sum up. Satu minit lagi. Okey, pun 7. Tak nak pergi yang mana yang penting . Yang penting ni pin 7, ni pin. Okey, bowling pernah dengar dah perkataan ni. Okey. Biasa kita dengar 10, iaitu 10 pin tap. Pernah juga dia orang nak suka, punya nak seronok main, nak bagi nampak skor tu tinggi. Skornya paling maksimum 300, nak bagi 3, dia main 9 pin. Tapi nak bagi tinggi lagi, dia main 8 pin. Pernah dengar tak? Siapa pernah dengar? Cuba angkat tangan. 9 pin tap dengan 8 pin tap. 9 pin ni maksudnya jatuh 9 dia kira strike. 8 pin jatuh 8 dia kira strike. Maksudnya jatuh 9 tinggal 1 kan. Yang 1 tu tak payah ambil, dia kira strike lah. Jatuh 8 itu ada permainan ni nak bagi orang seronok main. Nak bagi orang seronok main format ni. Okay, ni jatuh pin tahu kan, 300 maksimum. Semua ada 10 frame. 10 frame campur 2 bonus. Ada 12 kali lontaran. Kalau semua strike. Kalau semua strike, cikgu akan melontar 12 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 strike baru 300 skor dia. Bukan 10, 12. Nampak ada 10 frame tapi sebenarnya kena balik 12 kali.
baru dapat 300. Okey, ada istilah-istilah tak ada tak sempat aku Cikgu Syirin. So, ada soalan tak pada sebelah okay, last, ada last ada soalan tak? Saya tak sempat nak tunjuk ni. Dia ada istilah dalam bowling ni, nama turkey, istilah strike, istilah spare, istilah split, perfect game, apa yang dikatakan perfect game, apa yang dikatakan strike, apa yang dikatakan spare, apa yang dikatakan split. Okey, spare ni maksudnya balingan kedua lah, split. Okey, nanti orang nampak split ditulis macam mana dekat skor. Ha, macam tu lah, dia tulis je buat bulat tanda petak. Okey, ada soalan? Last, saya bagi buka soalan. Kat ni tak ada yang tulis soalan. Langkah penamatan. Okey, bagus. Jap, pastikan kalau ada kanak-kanak kecil, jangan berkeliaran di depan approach tadi. Sebab bila seorang tu dah pegang bola, dia dah start melangkah, dia susah nak stop. Dia akan langgar orang tu nanti kalau ada budak-budak melintas depan tu. Dan jangan bagi dia main dekat ball repeater. Ball repeater tu mesin yang keluar bola tu. Bila bola dia pegang bola, bola tu keluar, nanti tangan dia terhimpit dengan bola. Kena. Dan bola tu pula bukannya ringan, nanti dia pengen jatuh. Itu kanak-kanak. Yang dewasa pula pastikan bila orang sebelah nak baling, kita bagi peluang dia baling. Kita jangan nampak dia dah berdiri nak baling, kita pun sibuk nak baling juga. Bagi laluan. Bagi dia baling dulu, lepas dia baling kita baling. Sebab nanti takut bertembung, jadi apa-apa nanti kan excited lebih ni. Lepas baling, dia selepas kita baling, dia ada pergerakan tu. Kita nak bergerak lari ke kiri, nak lari ke kanan. Kan? Action kita tu. Kita tak action tu kadang-kadang kita tak boleh nak kawal, tak boleh jaga. Tiba-tiba je. Lepas kita baling, strike. Kita lari ke kiri. Dah orang sebelah kiri tu nak lontar, terlanggar dia. Okay, jadi bila dia nak baling, kita bagi peluang dia baling. Dan yang paling penting sekali, kalau nak makan boleh dekat kawasan konsol tu, tapi jangan tumpah. Air tak boleh tumpah, makanan tak boleh tumpah. Sebab tapak kasut bowling memang dia khas untuk approach tu. Tak boleh kena air, tak boleh kena benda-benda apa-apa lah, sebab nanti risikonya kita boleh jatuh lah. Kalau kena air biasanya dia akan melekat. Bila kita nak baling, kasut kita melekat, kita akan tersembam ke depan. Okay, so kasut jaga. Kasut bowling lah, bukan kasut sendiri. Kasut sendiri hantar lah. Kasut bowling dia jaga, ya, jangan pijak benda-benda yang tadi lah, makanan-makanan, nasi ke, terutamanya contoh air. Contoh kalau kita, kita nak minum air, kita tak makan lah nasi kat tempat bowling tu kan, kita minum air, jangan pijak. Dan nak pergi tandas, tukar dia kasut tukar, sendiri pakai super. Buka kasut bowling. Upload dekat mana? Okay, ada soalan lagi? Drive ke dekat share with me? Rasanya tak ada soalan lagi. Lepas tu, piling, lepas tu bagi dekat ni. Okay. Cikgu Yusida kata sepatutnya outside food, makan kat cafe saja. Betul. Apa kita bukan main bowling ni, boleh santai-santai juga serius. Dia tak ada masalah kita nak makan, nak minum. Tapi kadang-kadang ada pusat bowling yang dia tak benarkan tau. Langsung tak benarkan. Tapi bila saya, macam kami buat kejohanan peringkat negeri ke, peringkat daerah ke, kita benar. Contohnya dia nak bawa air 100 plus, air minuman, air botol, air ni. Kemudian dia nak bawa pisang, nak bawa roti, coklat bar apa semua. Ada kat tempat dia tu, ada. Tapi pemain-pemain tu dah biasa, jadi dia tahu kalau air tumpah dia minta pekerja tu solap kan. Tapi kita tak biasa ni, kadang-kadang anak-anak kecil minum, dia tumpah, kita biar je. Bahaya tu, nanti orang lain akan pijak air tu. Orang lain akan pijak kan. Okay, biasalah macam tu lah. Betul, kalau pemain awam ni je lain. Bila kita, saya selalu buat kejohanan je lain. Jadi kita akan bekalkan pemain tu dengan makanan tambahan lah. Permainan bowling, okey, permainan bowling ni je lama. Biasa kami main 6 game, itu standard 6 game, kadang-kadang melewati sampai 3 jam setengah. Jadi je lama sangat. Je lama. Jadi budak-budak tadi, pemain tu akan lapar. Kita kena terpaksa bagi makanan tambahan kat dia. Okey, ada soalan lagi? Saya nak berhenti minta maaf dah, tak sempat nak habis flight ni. 1 jam je ni, tak sempat lah rupanya. Satu game sekejap je. Okey, satu game pun tak semestinya sekejap. Tengok pula Sherry, kejap lagi satu game tu berapa orang tu duduk. Kalau sini satu lane ni 3, lane ni 3, 6. Jadi 6 orang satu game,
45 minit boleh habis lah. Satu jam lah, satu jam. Kita main-main suka-suka-suka, sembang-sembang, satu jam habis satu game. Kalau 6 orang, tapi kalau dua sini, 4 orang saja, sebenarnya setengah jam boleh habis. Kan? Itu kalau main betul-betul lah, tapi kalau duduk sembang-sembang, kan, sembang-sembang ambil-ambil gambar kan, 45 minit juga lah. Tapi kalau main betul-betul setengah jam je. Tapi lain kali jangan buat satu game, sekurang-kurangnya tiga. Ataupun dua lah, tiga. Tiga game tu kira standard lah untuk beginner. Sebab ramai akan join nanti. Itulah okay. Kita orang buat satu game je. Kalau ramai, kalau lane ada berapa? Lane ada 30, ada 20. Lane ada 20, tapi... Okay, lane ada 20, lain kali kena booking semua. Kena booking awal. Memang booking semua. 20 kalau satu lane 3 orang boleh masuk 60. Oh, tak boleh. Satu lane 4 orang. 4 orang boleh pergi 80 orang. Itu je. Sebab lepas ni ada sekolah lain lagi. 4 orang kalau main satu game, satu jam ke? Satu jam dia. Itu pun bergantung kepada lane. Kadang-kadang lane tu buat hal, lampu terpadam, pin sangkut, bola jam, macam-macam. Itu faktor. Ada. Faktor di luar jangkaan. Tak boleh jangka. Okey, ada apa lagi? Terima kasih Encik Mazni. Ya, sama-sama. Moderator boleh sambung? Ada Puan Yusida nak bagi briefing sekejap ke? Tak ada. Kita jumpa pukul 10 kat sana. Okey. Cikgu Syafiqah. Okey, jutaan terima kasih diucapkan kepada Encik Mazli bin Othman atas perkongsian ilmu yang cukup bermanfaat tentang pengenalan sukan bowling sebentar tadi. Semoga dengan perkongsian itu sedikit sebanyak dapat meningkatkan kemahiran para hadirin dalam bermain bowling pada masa akan datang. Tanam sirih dalam taman, gali lubang tepi perigi. Terima kasih hadirin budiman, lain kali bersua lagi. Okey, maka dengan itu berakhirlah perkongsian kita pada hari ini dan diingatkan sekali lagi untuk guru-guru melihat ruangan komen untuk mengisi kehadiran kursus ladap pada hari ini. Dan setelah itu diminta untuk semua gurulah buka kamera untuk kita ambil gambar. Okey, jom semua buka kamera, kita ambil gambar bersama-sama. Okay, nanti Cikgu Syafiqah akan kira 1, 2, 3 kita ambil . Ready . Baik. 1, 2, 3. Sekejap. Lagi sekali. Okay. Okay, sekali lagi. Lagi sekali. Okay, sempat tunjuk muka. Okay, 1, 2, 3. Okay, terima kasih. Okay, semua. Jumpa lagi, minta maaf banyak-banyak jika apa tersalah kata, dicakap apa semua. Terima kasih.